Bang Edun teman-teman semua, Bebe Blah Instagram with all social media user in Dawa. Oke guys, jadi di video kali ini gue pengen match teman-teman, dan semoga matchnya gak nge-lag. Ini gue mencoba untuk bermain lebih santuy, karena kalian harus tahu teman-teman, kalau misalkan main online match challenge disambilin sama recording facecam on the root game, itu bro harus fokus, kalau enggak udah kecolongan teman-teman. Itulah PES guys ya. Gua udah coba di beberapa kali match, hasilnya kebanyakan gameplay gua berantakan. Makanya gua harus ngomong lebih kalem, hirup weh gitu ya. Semoga sih menang guys. Jadi kita coba, ini gua pakai squad full legend. Apakah bisa menang atau tidak, kita tunggu saja teman-teman ya. Saja dah. Alright. Gasun naskun ya. Tentunya kita harus bermain santuy gaming, bermain edun pisdun, bermain wadidaw awal-awal kalem. Oke, kita lawan rating 1202 mancunian ya teman-teman ya. Di sini gua menggunakan, nah kalian bisa lihat, yaitu formasi dari Elro Mount Old ditambah dengan legend kuning. Apakah legend kuning masih bagus atau tidak teman-teman di game eFootball PES 2022 nantinya. Kita lihat. Aduh kenyang lagi teman-teman. Lawan gua formasi kayak Jecanto teman-teman. Jadi kita langsung gaskun, laskun dan naskun teman-teman ya. Kita bisa lihat ya guys ya. Oh wah. Jadi gini teman-teman ya. Gua pakai formasi yang keluar dari zona nyaman Bang Edun. Gimana? Formasi ini adalah formasi El Romal, itu zonanya keluar banget dari zona nyaman. Biasanya gua tuh pakai dua striker kayak musuh, tapi gua menggunakan satu striker seperti yang udah kalian lihat. So, gua harus lebih berhati-hati, lebih main kalem karena takut nah. Terjadi yang hal yang tidak diinginkan, Bang Edun toxic misalkan gitu karena kalah seperti itu guys ya. Oke, gue tahu nih karena formasinya ini, oh ya ampun, karena formasinya ini adalah formasi sayap dan melawan gue dari tengah, kayaknya gue akan mencoba untuk menyerang mereka dari sayap gaming. Ilpoden, oke, kita serang lagi sayap lagi, kita main taktik. Weh, dimajuin, aduh. Dish, alah, aduh, gue terlalu buru-buru guys. Sorry. Awas. Oke, okay. Nice. Oke, kalem. Make pass ke belakang dulu. Kita build up dulu teman-teman di sini. Kita lihat, ingat ya, kita akan mengandalkan sayap di sini teman-teman ya. Oke, okay, tadi tendangan gagal, sorry guys. Oke, okay, kita akan mencoba dari sayap. Nice. Kita tarik. Alah, Del Piero kontrol bolanya, cuy. Itu udah enak tuh posisinya. Oke, okay, dia back pass ke belakang. Dua pemain delik ya, pembangun serangan ya. Oke. Okay. Sip. Oke, okay. Gak bisa sih, gak tembus. Intinya sih gua guys ya, buat yang nanya teman-teman, kenapa Bang Edun pakai yang otomatis ketuker gitu. Gini guys, gua bakal ceritain sama kalian kenapa gua pakai. Karena memang, wih gila, aduh dari tadi kecolongan. Berarti kalau udah gua tahu gitu, gua jarang ngoper lah ke Del Piero lah. Positioningnya bukan kayak begitu berarti dia ya. Jadi teman-teman, kenapa gua pakai auto pilih, auto ganti nih kayak gini nih, itu memudahkan gua sih lebih tepatnya. Cuman ada kelemahan, kelemahannya ketika dia main 1-2 guys. No guys, hati-hati, tutup, nice. Oke, okay. Lah Allah, apalagi sih seluruh. Oke. Okay. Ya ampun. Oke. Okay. Coba kita serang dari sayap kanan ya guys ya. Oh, nice, tutup. Oke. Okay. Oh, wah. Ya ampun, tapi nggak apa-apa, out. Sip. Kita ngoper ke sini aja teman-teman. Oke, sip. Ada David Beckham di sini. David Beckham, masih David Beckham 1-2.
kosong. Hai. Posisi itu udah enak ya guys ya. Oke, ini kita harus hati-hati ya. Formasi ini pokoknya harus hati-hati guys. Kita tuh udah menang possession. Formasi yang gua itu emang formasi main cepet guys. Formasi dua striker di depan itu ya. Satu AMF. Oke, tuh lihat tuh main cepet tuh. Oke, nungguin Cristiano Ronaldo. Lolos gaming teman-teman. Nah, itu dia kelemahan dari auto pick teman-teman. Itu kelemahannya. Gua mau kasih tahu sama kalian. Kelemahannya tuh karena auto pick jadi gampang ketarik sama musuh itu sih teman-teman. Selebihnya ya gue dimudahkan sih teman-teman dan udah terbiasa, jadi ya udah enakan begini gitu loh. Oke, hati-hati. Oke, nice. Dapat. Oke, sip. Nice. Welcome guys, welcome back guys. Guys. Der! Waduh, GG. One on one lawan kiper gue kalah. Kampret gaming ya, gue enggak tahu dia bakal maju. Ini enggak apa-apa. Ini bisa kita selesaikan dengan trik seperti ini teman-teman karena posisinya memang sudah enak. Ulah. Nangaran, cok. Oke. Okay. Aduh, one on one sama kiper, tuh gue shoot aja ya. Enggak apa-apa. Ini kita bakal balas di babak kedua, guys ya. Sip. Kita bakal gas teman-teman. Ayo, dia mau atur formasi dulu. Gua enggak ada yang gua ganti karena memang masih siap untuk babak kedua, teman-teman. Ini posisinya memang agak susah ya untuk gua ya. Dari tadi gua untuk mencoba ngoper Del Piero lepas mulu bolanya. Kayaknya gua harus ngoper si ini sekarang ya. Harus ngoper si siapa namanya? Luis Pigo Gaming. Oke. Dia tuh nge-build up-nya juga udah salah, cuy. Nah, gue enakan tarik. Tunggu aja. Des. Apa-apa di shoot aja guys ya. Walaupun main ceng emang kampret ya sebenarnya guys. Aduh, build up bagus, finishing hancur. Build up jelek, finishing bagus. Itulah gue kadang-kadang guys ya. Delik. Ngoper pada Ruben Dias lagi. Langsung jauh. Gue gak mau sini, biarin aja. Oke. Hehe, ketahuan. Nice. Nice, gue biarin maju dulu. Samping sini. Sip. Just. Oh, Romario. Goblek Romario. Coba guys, udah enak. Disalengkat bro. Disalengkat. Ya, kok Romario. Aduh, pengoy bat pengoy. Aduh, Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong. Kepada Lionel, Maradona, Messi. Oke, main santuy dulu. Oke, saya nggak akan kesana. Alah, posisinya! Suka gitu David Beckham ya! Nggak. Slow. Tidak akan terjadi sebuah... Itulah, cok. Main posisi goblok, anjing. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya. Lari kemana sih sebenarnya si Romario anjir? Sumpah dah. Lari kemana sih sumpah dah? Dia tuh lari kemana kalian ada yang tahu gak guys ya? Astagfirullah! Tobat Romario anjing! Anjir loh, udah mulai hancur tuh. Mainnya udah mulai hancur cok. Enggak, slow. Udah diperkirakan sebelumnya. Sip. Oke. Okay. Wih, enak banget Romario. Shoot off. Ha! Gitu dong bocil. Ah, gigit nih koing. Aduh, dari tadi build up-nya mantap gitu dong dari tadi. Aduh, udah Bang Edun tunggu-tunggu tuh skill seperti itu dari tadi aing ke nunggu gitu. Cocok. Ini gue ganti Diego Maradona ya guys ya. Gue taruh di second strike karena sudah butuh sedikit agak gempuran lebih dalam lagi teman-teman. Ini skor 2-1. Coba rating 1500 lawan 1200 guys ya. Aduh permainannya. Ingat tapi ini bukan formasi on fire gue ya. Bukan formasi over power gue ya guys ya. Jadi ya mohon dimaklumin aja guys. Oke, dia ngoper ke situ. Saya langsung ke sini. Masuk kepada si
Tutup ruangnya. Oke. Sip. Oi, sudah tertebak, guys ya. Offset no, walaupun memang peluangnya banyak dia ya. Enggak, mendingan jauh, guys. Ini riskan sih. Agak ngeri. Aduh, dialangin, Cok. Oke, untungnya. Cus. Astagfirullahaladzim, coba pakai dikolek. Oke, aman. Oke, aman. Kita gas lagi. Kita build up lagi ya. Langsung sini. Nggak bakal kepres. Astagfirullahaladzim. Gue udah bener main sabar kalau gitu ya, guys ya. Oke. Sip. Oke. Berto Carlos. Sini David Beckham. Oke, udah bener. Del Piero. Masuk. Oke. Kagak mau masuk coba. Si Maradona. Aduh, kagak mau masuk si Maradona geng-geng. Maradona geng-geng. Naon si Maradona geng-geng. Aduh, gue tuh udah nunggu. Kagak ada saludo begitu. Emang sih posisinya dia bukan itu, guys. Playing style-nya ya. Jadi gak bakal maju juga sih. Emang gue sengaja naruh itu untuk biar nambah tenaga aja. Aduh, untungnya sih bisa menang, guys ya. Pakai legend ini rese ternyata ya, guys ya. Umae wa mu shindeiru. What she want? What she want?